Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Andika. Di video ini, saya mau review sebuah uh, online course atau e-course atau kursus online tentang email marketing. Ya, jadi uh, ini mungkin jarang, ya. Produk ini mungkin jarang, atau di luaran juga jarang banget yang uh, ada kursus online, kursus online, atau online course yang uh, fokusnya itu untuk belajar. Email marketing ya atau list building. Nah buat teman-teman yang belum familiar atau belum paham uh, list building itu apa, email marketing itu apa, uh, silahkan diikuti video ini. Jadi email marketing itu sebenarnya sudah sudah cukup lama ya. Jadi banyak orang bilang itu email marketing itu strategi yang kuno. Tapi memang benar kuno dari dulu sudah ada. Tapi sampai sekarang tuh masih masih apa ya? masih bekerja, strateginya ini masih berfungsi, masih bekerja dan bisa menghasilkan saya sendiri sudah pakai email marketing mungkin sudah eh, 3 atau 4 tahun yang lalu ya sudah cukup lama tapi memang saya lihat nggak banyak ya perorangan yang pakai eh, teknik ini biasanya tuh bisnis-bisnis besar tapi kalau yang skala mungkin menengah atau bahkan perorangan tuh jarang yang pakai email marketing padahal ini Powerful banget, hemat budget untuk promosi, tapi e, bisa e, membantu meningkatkan pendapatan atau income kita. Oke, e, nama online course-nya adalah e, Jagoan Email ya, Jagoan Email. Nanti teman-teman bisa ke alamat websitenya nya di markasdigital.com garis miring Jagoan Email ya. Ini e, kayak gini nih cover apa namanya? Cover e-covernya ya. Jadi yang ditekankan di sini adalah strategi membangun ribuan list database dengan uh, teknik list building dan mungkin kalau teman-teman belum paham list building itu apa jadi list building itu kan list itu kan daftar ya atau kalau misalkan uh, daftar absen itu kan ada listnya nol orang nol satu siapa nol dua siapa nol tiga siapa dan seterusnya jadi list building itu kita membangun daftar orang atau daftar audience atau calon uh, pelanggan kita ya dan itu adalah sebuah database yang sangat mahal teman-teman beda beda dengan kita e, nyari ya nyari database atau beli list email atau ya itu beda lagi karena kan itu e, sebenarnya nggak di, nggak disarankan karena database yang teman-teman dapat kalau misalkan beli email atau beli list email itu kan kita nggak kenal siapa mereka tahu-tahu teman-teman nanti kirimkan email biasanya mereka akan kaget lu ini siapa kok tahu-tahu kirim email akhirnya di blog atau di pen Uh, atau di apapun lah atau di komplain karena uh, kok bisa bisanya email ke saya kan kita nggak kenal dan nah, nah, lain-lain nah, ya tapi kalau dengan teknik strategi apa list building pakai email marketing mereka yang terima email dari kita itu nggak akan apa ya nggak akan kaget teman-teman karena mereka menyerahkan emailnya itu ke kita atau ke teman-teman sebagai uh, apa ya pemilik database itu dengan sukarela ya caranya kayak gimana nanti akan dipelajari di sini oke okay. uh, coba ya kita lihat ya ini ini landing page nya ya teman-teman teman-teman nanti bisa cek di markasdigital.com garis miring uh, jagoan email nanti ada di deskripsi di deskripsi video linknya ya ini testimoni ya teman-teman nanti -teman bisa lihat nah jagoan email ini uh, yang ngajar ya nanti yang ngajar materinya atau pematerinya itu namanya mas YC Alki ya nanti ini teman saya di Facebook itu udah udah cukup lama ya dari dulu banget dan e, Mas Wesi ini yang memang dari dulu juga udah pakai email marketing, nah sekarang dia mengajarkan di sebuah online course jadi kalau teman-teman belajar nanti langsung dari Mas Wesi yang e, sebagai praktisinya di situ jadi karena belajar dari praktisinya ya pastilah untuk misalkan nanti ada pertanyaan atau ada Uh, permasalahan itu pasti bisa bantu ya karena memang sehari harinya itu udah pakai teknik email marketing. Oke okay, apa 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 saja atau siapa saja sih yang yang apa bisnis yang pakai teknik email marketing ini? Saya baik banget ya ada ya brand brand ini pasti teman teman sudah tahu lah uh, mereka menggunakan email marketing, membangun list juga ya uh, nanti makanya kadang-kadang kita dapat uh, email dari Gojek misalkan contoh yang sini atau dapat email dari Tokopedia atau dari apapun lah itu karena apa? karena mereka membangun database atau kadang-kadang kita tiba-tiba di Android atau di iPhone ada push notificationnya tentang uh, ada promo dari uh, Tokopedia atau ada promo produk A kayak gitu karena mereka punya data kita ya jadi that, uh, list building itu lebih cenderung uh, kita mengumpulkan data ya, data dari orang lain di mana kita nggak nggak mencari scraping data itu enggak, tapi mereka yang dengan sukarela memberikan data mereka ke kita ya. Jadi teman-teman sebagai pemilik perusahaan, ada orang calon pembeli itu dengan sukarela ngasih, ini loh nama saya, ini email saya, ini WA saya, ini HP saya kayak gitu ya. Itu list building. <tuh> Oke. Okay. eh uh, Sebenarnya apa aja yang dipelajari ya ini kita lihat di uh, landing page uh, di materi di landing page-nya uh, ini panjang sih ya nggak terlalu panjang nanti teman-teman saya cek cek sendiri detailnya ini akan saya langsung ke uh, materinya ya oke ini pertanyaan yang penting nih apakah cocok untuk pemula ini pertanyaan penting karena apa list building atau email marketing itu memang nggak banyak yang pakai jadi boleh dibilang Walaupun teman-teman sudah jualan online sudah cukup lama mungkin dalam eh, dalam wilayah email marketing mungkin baru ya. Nah ini ada skornya materinya berdasarkan presentasi member kelas saya skor antara eh, mayoritas memberikan nilai 9 ya. Dari skala 1 sampai 10 mayoritas memberikan nilai 9. Jadi materinya mudah dipahami lah untuk, eh, untuk pemula ya. Support system juga sama ya, e, jadi supportnya oke lah dari Mas Waici. Nah ini materinya nih apa aja ya? Yang pertama modul satu yaitu basic knowledge atau pengetahuan dasar tentang email marketing itu apa ya? E, jagoan email, database, database itu yang kayak gimana sih yang dimaksud nanti? Apakah hanya nama dan email saja, ataukah ada nomor WA yang lain ya? caranya nyarinya gimana apakah kita nyari di grup-grup atau kita ngambil di yellow page gitu ya enggak ya yang pasti enggak gitu jadi intinya kita enggak mengambil data tapi orang lain harus memberikan data ke kita nah tekniknya nanti akan dipelajari di sini oke ini di modul 1 ada materi tentang jagoan email modul 1 saja ini sudah berapa nih 11 video ya istilah-istilah jadi kalau nanti enggak paham list building itu apa sih Email marketing itu kayak gimana? Terus open rate itu apa? Unsubscribe itu kayak gimana? Artinya apa nah, teman-teman bisa belajar di sini ya. Uh, basic list building, uh, basic email marketing. Nah ini kan teman-teman pasti bingung nih. LP dan EM itu apa ya? Uh, saya nggak mau bocorin di sini, tapi nanti akan dibahas di materi dalamannya ya. Terus ini nih, ini menarik juga nih. Facebook Ads for list building. Jadi di materi modul yang e, pertama aja ya, modul satu aja nih e, sudah bahas yang namanya Facebook Ads untuk list building. Jadi kalau yang nggak paham Facebook Ads, tenang aja di sini pasti ada materinya ya. <tuh> e, terus lead magnet itu apa? Nah teman-teman pasti nggak yang belum paham email marketing biasanya bingung. Nanti akan dijelaskan lead magnet itu apa. E, cara bikinnya kayak gimana subjek yang bagus untuk lead magnet itu apa bagaimana ya modul kedua yaitu atau responder nah ini apalagi nih atau responder nih jadi atau responder itu sebuah sistem ya sistem yang kita tinggal pakai sistem itu supaya apa supaya e, pada saat e, kita mendapatkan database dari calon pembeli kita itu semuanya tersimpan rapi ya lengkap tersusun rapi nama alamat email dan data lainnya itu rapi jadi eh, nanti kata, kalau kita kirim email itu bisa otomatis mereka balas ke kita juga bisa otomatis kita memberikan apapun ke mereka juga bisa otomatis ya nanti akan membutuhkan yang namanya autoresponder ada 10 juga materinya di sini eh, modul 2 tentang autoresponder dan autoresponder company atau penyedia layanan autoresponder itu apa aja ya email bisnis email si panel nggak ngerti si panel tenang aja nanti akan dipelajari ya email bisnis uh, hosting mail apalagi itu. terus daftar autoresponder cara daftarnya kayak gimana jadi daftarnya pun uh, teman-teman sudah dipandu ya basic basic setting nah biasanya kalau kita langganan autoresponder bingung settingnya Uh, di sini sudah ada dibantu juga ya uh, set list set form list itu apa form itu apa nah nanti teman-teman akan pelajari ya uh, landing page ini unik ya jadi materi ini sebenarnya untuk belajar email marketing tapi di sini diajari juga tentang modul landing page buat apa landing page uh, di video youtube saya saya sering banget bahas yang namanya landing page bahkan saya cukup sering promosikan atau rilis produk tentang landing page karena memang saya sendiri pengguna landing page yang yang sangat aktif ya setiap bulan setiap minggu tuh pasti ada landing page yang saya bikin nah landing page ini manfaatnya kemana-mana teman-teman bisa untuk jualan untuk promosi untuk memancing audiens dan banyak lagi lah ya dan ini dipelajari yang namanya landing page tentu saja dengan kebutuhan untuk membuat Uh, untuk campaign email marketing ya tentang landing page itu apa mempersiapkan landing page squeeze page itu apa nah teman-teman nanti akan belajar squeeze page itu apa landing page itu apa sales page itu apa itu beda-beda ya uh, cara bikin uh, apa? squeeze page kemudian bikin tank page buat apa tank page atau halaman terima kasih uh, terus opt-in form nah ini opt-in form ini apa nih nah, kalau teman-teman pernah lihat mau download sesuatu Terus uh, harus masukkan email dan nama itu namanya opt-in form atau form untuk memasukkan nama dan email yang teman-teman ingin dapatkan atau ingin download itu namanya lead magnetnya ya tadi kan terus sudah ada bahasannya ya saya bocorin dikit di situ terus ada basic Elementor uh, Elementor ini toolsnya untuk bikin uh, landing page gratis kok itu Elementor ya formula headline gimana sih headline itu supaya mudah di apa ya mudah di mudah ditangkap oleh yang baca yang baca juga mudah terpengaruh terus ini tes optin ya untuk ngetes apakah optinnya udah oke okay atau belum udah aktif atau belum ya modul keempat ini modul tiga video modul 4 29 video ya baik banget ya jadi sampai modul 4 ini sudah ada ini 11 tambah 10 21 tambah 9 30 30 tambah 29, sudah 59 ya, hampir 60. Uh, Facebook ads for list building, ini dibahas lebih detail lagi. Kalau tadi di sini hanya sekilas ya. Di modul 1 sekilas, modul 4, ini ada 29 video ngomongin Facebook ads. Nah, ini adalah poin plus uh, yang mungkin buat teman-teman nggak dapetin di yang lain ya. Kalau di tempat. E-course lain mungkin Facebook Ads nih, teman-teman ikutan Facebook Ads online course Facebook Ads ya. Di situ paling hanya bicara hanya Facebook Ads saja. Tapi kalau di sini teman-teman belajar email marketing itu dapat juga materi Facebook Ads. Tentu saja ini Facebook Ads for list building untuk list building. Tapi gimana pun juga teman-teman di sini akan belajar basicnya. Jadi kalau nanti teman-teman mau mengembangkan uh, ke, apa ilmu yang didapat dari Facebook Ads di sini lalu mau dipakai untuk jualan, untuk uh, jualan online atau untuk affiliate itu pasti bisa ya. Saya sendiri uh, lama di affiliate belajar Facebook Ads dulu ya cuman basic aja ya. Tapi akhirnya Facebook Ads itu karena sudah dikuasai bisa kemana-mana. Oke, okay, uh, ini panjang banget nih istilah-istilah Facebook Ads pasti kalau teman-teman masih baru pasti bingung lah. Tapi intinya sih nggak perlu bingung nanti akan dipelajari di sini ya. Copywriting ini juga ada materinya ya. Ini penting banget ya masalah uh, copywriting, terus uh, ads kreatif, image ads, video ads ini penting ya. Jadi apa yang kelihatan di apa di sosial media atau di audiens kita, apa yang kelihatan itu contohnya gambarnya, videonya atau teksnya, tulisan itu kayak gimana itu penting banget. Supaya bisa mempengaruhi mereka. Dan ini modul terakhir, terakhir ya ini keempat. Modul kelima adalah email marketing. Ada 7 video tadi 59 plus 7 berarti uh, 66 ya. Total ada 66 video. Modul 5 email marketing. Praktek email marketing dari dasar. Jadi jadi setelah modul 1 5 eh, 1 sampai 4 teman-teman belajar di modul 5 teman-teman praktek ya. Uh, mempelajari benar-benar praktek email marketing itu kayak gimana prakteknya jadi kan jangan sampai cuma belajar aja tapi nggak praktek ya temperatur market ya formula CSI subjek email ini penting nih subjek email karena kadang, uh, orang emailnya nggak dibaca open rate nya tinggi itu menyalahkan sistemnya padahal kan enggak ya karena uh, judul email itu juga mempengaruhi orang mau baca atau enggak mau buka emailnya atau enggak ya personalisasi message uh, contohnya gini teman-teman Pernah dapat email uh, dan dia nyebutin nama misalkan namanya Andika. Halo Andika, apa kabar? misalnya gitu atau teman-teman namanya uh, Bambang nih. Halo Bambang, apa kabar hari ini? Nah, gitu. Sementara orang lain yang menerima email juga akan begitu disebut namanya. Jadi, email yang teman-teman kirimkan ke 100 orang itu akan diterima dengan nama-nama yang berbeda sesuai uh, nama mereka penerimanya. Itu nanti akan dipelajari di sini ya. Open rate dan click rate ini apa nih? Uh, bedanya apa terus nanti uh, bagusnya itu seberapa persen naiknya gimana nanti teman-teman akan belajarin ya broadcast ini broadcast itu artinya ya mengirimkan pesan ke banyak email uh, yang sudah masuk di database kita ya dan ini adalah paling ini juga nggak kalah penting funneling ini funneling penting jadi uh, nanti email marketing ini mau diarahkan kemana uh, mulainya dari mana akhirnya kemana teman-teman wajib belajar ini Oke, okay. berapa sih harganya? Uh, harganya, oh ini masih ada bonusnya nih. Ada tiga bonus spesial, yaitu video training uh, LB organik ya, list building organik, uh, video training bikin website, bikin website aja diajarin di sini ya. Video training ngedesain, uh, ya ini penting ya, karena kan kalau kita mau ngiklan, mau bikin promosi kan sekarang harus pakai banner, banner itu kan butuh skill untuk ngedesain bannernya ya menggunakan kanva ya kanva kan gratis harganya nih harganya cuma 397.000 ya murah banget ya teman-teman sekali bayar nggak ada biaya perpanjangan nggak ada langganan dan <tuh> ada apa grupnya grup support support system jadi kalau mau tanya-tanya bisa ya salam sukses dari Mas Wesi Oke okay. jadi kayak gitu ya teman-teman ini landing page-nya sekarang kalau um, mau akses kayak gimana ya? Jadi kalau nanti teman-teman mau mau daftar silahkan ke sini. Kalau mau akses uh, ini saya sudah cek ya, halaman aksesnya. Nanti teman-teman pada pada waktu setelah uh, ini kan daftar ya, mengisi apa uh, apa data diri, nanti terus ngisi kupon dan lain-lain. Uh, terus akan masuk ke member area, member areanya kayak gimana, atau halaman akses itu kayak gimana. Halaman aksesnya kayak gini, uh, seperti ini ya. Jadi ada uh, peraturannya, teman-teman harap dibaca ya. Dilarang menjual ulang nih, penting nih. Atau membagikan secara gratis mengubah apapun isi, karena akan melanggar ya dari undang-undang uu it ya. Uh, grup supportnya ada. Terus, nah ini tadi yang saya bilang. Jadi belajarnya tuh enak, teman-teman. Nah, tinggal play videonya ini, kalau kecil gini ya, tinggal di full screen aja ya. Nah, ini kan uh, kalau di screen gede ya, atau teman-teman buka aja di YouTube ya. Klik icon YouTubenya, nanti dia akan terbuka videonya di uh, YouTube ya. Oke, okay. ini saya close lagi, uh, sama persis ya dengan kisi-kisi tadi yang di atau list list materi yang ada di uh, landing page hanya saja ini sudah ada videonya ya teman-teman bisa akses ini di mana saja mau akses di hp atau di laptop pun bisa selama uh, bisa buka browser chrome dan bisa login ya jadi kalau lagi perjalanan mau nggak ada kerjaan uh, nunggu misalkan di kereta ya mau sambil belajar ini ya tinggal buka hp aja bisa ya yang penting ada internetnya <tuh> Terus apalagi ya, ini autoresponder, uh, modul-modulnya landing page, Facebook ads, nih yang tadi cukup banyak ya, ada 29 materi, ya. Sudah dilengkapi dengan nomornya, ini nomor materi, jadi tinggal mengurutkan aja ya. Email marketing, yang terakhir. Ya, jadi ada total, totalnya total, total ada 68 materi, teman-teman. 68 materi eh uh, ada nah ini ada bonus lagi nih. Ini tadi nggak ada di landing page ya. Tips and trick <kuh> uh, folder Gmail, trik masuk primary. Jadi Gmail itu kan ada folder uh, primary, ada promotion, ada social media ya. Nah, itu biasanya orang hanya baca tuh email yang ada di primary. Nah, gimana caranya supaya email kita masuk di primary? Nah, ya kayak gitu. Nanti caranya di sini. Oke, okay, algoritma Gmail pun akan dikasih tahu sama Mas Waisi di materi ini, ya. Uh, trik yang terakhir, so domain verification. Oke, okay, ini bonus-bonusnya, ada cukup banyak nih, uh, super S template dan lain-lain, ya. Kayak gitu, jadi uh, rekomend kalau teman-teman mau but kalau butuh ilmu untuk belajar email marketing, ya. Kalau enggak, atau temen, temen gak ada rencana ke sana ya? Jangan dulu, tapi kalau memang temen-temen uh, mau expand, biasanya pakai Facebook Ads atau pakai uh, spam kemana-mana, atau pakai organik ya. Coba belajar email marketing, uh, nanti akan beda ya, akan beda. Kalau dari Facebook Ads sudah dapat income-nya, profitnya dari organik sudah dapat profitnya, main email marketing nanti dapat profitnya lagi kan? Jadi double ya, temen-temen. Oke kayak gitu teman-teman mudah-mudahan bermanfaat Silahkan nanti kalau mau daftar langsung ke markasdigital.com garis miring jagoan email ya Sekali lagi saran saya baca dulu detail dari landing page nya sebelum teman-teman daftar Supaya paham oh ini memang saya butuh atau enggak ya Jadi kalau memang butuh silakan daftar kalau enggak teman-teman bisa putuskan untuk enggak usah ikutan Terima kasih sudah nonton video ini dan sampai ketemu lagi di video saya yang lain.